asumsi apa yang akan saya buat hari ini. Karena ini sangat bagus sekali untuk mereka yang mengalami stroke ataupun penyumbatan pembuluh darah. Dan bahkan nih, Mas Bro dan Mbak Sis, jika Anda mengkonsumsi satu kali aja, maka Anda akan terbebas stroke selama 1 tahun. Di sini bahan yang kita perlukan adalah 2 buah tomat dan 3 siung bawang putih. Cara membuatnya sangat mudah sekali. Kita siapkan blender. Tomatnya kita masukin ke dalam blender ya. Tomat ini merupakan buah yang bagian semuanya bisa kita konsumsi, dan dia mengandung zat yang bernama likopen sekaligus antioksidan yang sangat tinggi yang mampu untuk menghilangkan flak-flak yang ada di dalam pembuluh darah orang yang sedang menderita stroke ataupun yang hari ini punya kolesterol tinggi. Bawang putih juga sangat ampuh untuk membasmi flak yang lengket di darah dan menyumbat saluran pembuluh darah. Tidak hanya digunakan sebagai orang dengan orang yang sudah terkena, namun hal ini bagus juga bagi Anda yang ingin melakukan pencegahan secara dini. Berikutnya kita tambahkan air masak 1 gelas. Kita blender dahulu. Dan setelahnya, Mas Bro dan Mbak Sis, kita masukkan semuanya ke dalam wadah ya. Setelah itu kita tambahkan madu asli kurang lebih 3 sendok. Dia harus 3 sendok atau 5 atau 1 sendok. Nggak boleh genap ya, harus ganjil. Dan kita aduk hingga merata. Kalau tidak suka buih-buihnya ini bisa dibuang. Nah ini Mas Bro dan Mbak Sis, dikonsumsi 30 menit sebelum Anda makan. 1 hari 2 kali bagi yang menderita penyakit stroke. Namun kalau untuk pencegahan, 1 bulan sekali aja atau 2 minggu 1 kali itu udah bagus. Bahkan kalau misalnya nggak sempat pun, yang penting minum aja, kita akan terbebas stroke 1 tahun dengan hanya meminum tomat dan 3 siung bawang putih beserta dengan madu ini. Ingat ya, cara mengkonsumsinya sebelum makan, 30 menit atau 1 jam. Bagaimana seandainya kita saring dulu? Sebenarnya boleh Mas Bro dan Mbak Sis, tapi akan sangat lebih bermanfaat jika kita pun meminum langsung buah tomat ini tanpa kita saring. Karena ampas-ampasnya ini pun itu sangat bagus kandungan nutrisinya. Selain daripada kita terhindar dari stroke dan penyakit stroke akan sembuh, maka kita juga bisa untuk meminimalkan risiko terkena diabetes, terkena serangan jantung, terhindar dari kanker, akan menjaga kesehatan pencernaan, mengontrol tekanan darah, terutama bagus yang terkena hipertensi, mengurangi kolesterol, dan yang paling penting yaitu yang seperti saya sebutkan di awal,
menghilangkan atau menghancurkan flak-flak yang menyumbat saluran peredaran darah. Untuk itu Mas Bro dan Mbak Sis, Anda harus konsumsi buah tomat dan bawang putih serta madu ini. Lebih bagusnya satu hari sekali rutin, tapi kalau yang punya tensi agak rendah, dua hari sekali aja itu udah cukup. Kalau nggak sempat, minimalnya setahun sekali. Ini sudah bisa mencegah kita terhindar penyakit stroke selama 1 tahun. Semoga informasi ini bermanfaat kepada Anda dan segera kabarkan kepada keluarga, handai tolan, teman-teman Anda yang terkena hipertensi, darah tinggi, kolesterol, dan stroke. Asalkan dikonsumsi rutin, insya Allah sakit stroke dan yang bermasalah dengan peredaran darah akan segera sirna dengan kita meminum jus ini. Ingat ya, bagi yang menderita stroke, disarankan meminumnya 2 kali 1 hari sebelum makan 30 menit. Semoga informasi ini bermanfaat buat Anda yang memerlukannya.